dari Arta Monserium yang telah menerima kami dan sudi untuk memberikan penjelasan sedikit tentang bagaimana proses pembuatan bonsai. Kepada sekalian, perhatikan baik-baik karena ini juga suatu pelajaran bagi kita praktek untuk membuat bonsai. Saya perkenalkan dulu, nama saya Heri Susanto, saya generasi dari keluarga Bapak Arfai yang domisilinya di Jalan Bukit Perhubungan nomor 1. Saya berinisiatif untuk mendirikan pusat pelatihan pertanian swadaya pedesaan, di mana tugas dari PMATIS ini sendiri adalah untuk melakukan pelatihan. Sebelum kita membahas masalah bonsai praktek maupun apa, terlebih dahulu kita ini ingin tahu juga kenapa sih kok adik-adik ini dan bapak-bapak ini bawa mending ini kok milih bonsai gitu loh, kok nggak milih pertanian yang lain gitu loh, kita juga pengen tahu. Sebelumnya kenapa kamu memilih bonsai? Yaitu bisa mempelajari bagaimana sih cara membonsai yang baik seperti itu. Kemudian kita bisa mengetahui ciri-ciri dari tanaman bonsai, terus bagaimana teknik pembonsaian, terus menggunakan gaya seperti apa. Dan kemarin saya juga mendengar bahwa di sini itu ada motivasi gitu yang bisa memotivasi anak-anak. Ini mungkin saya pengen lebih menjelaskan lagi. Memang nggak ada saya, justru memang ini benar gitu menurut saya. Jadi ini terobosan yang nggak seperti biasanya. Kalau pada umumnya yang mempelajari masalah pertanian apapun kan adanya ke pertanian padi atau apa segala macam, kenapa kok milih bonsai? Nah ini justru alasan-alasan ini yang harus memang benar gitu loh. Karena memang kita belajar bonsai itu bukan hanya sekedar ke bentuk seni atau apapun, sebenarnya kita punya keuntungan tentang bonsai. Jadi kalau kita mempelajari bonsai itu kita dapat keuntungan yang lebih banyak.